Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haryani. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat petang bagi siapapun yang melihat tayangan ini. Aku ucapkan semuanya. Ini sahabatku semuanya, aku pergi ke pasar ya pagi-pagi. Yang biasanya aku nggak ke pasar, ini karena aku udah nggak punya lauk ya, jadi aku harus ke pasar. Dan ini aku mau beli sayur, mau beli makanan buat aku sendiri nanti ke warung Indonesia ya. Sayurnya seger-seger banget kalau masih pagi teman-teman. Ini aku mau pergi ke pasar tapi mau ke toko yang langganan aku, tapi ya walaupun mahal ya, emang terjamin sih kalau mahal ya. Ini suasana pagi di pasar ya, di pasar Wompo. Ini aku mau masuk teman-teman, lihat. Ini toko langganan aku. Laris manis, emang mahal sih, 1 kilonya 20 dolar. Cesim ya, 20 dolar, mahal banget. Tapi ya memuaskan. Tuh. Ini jalan ini lampu merahnya lama banget ya, banyak yang menerjang walaupun lampu merah tuh, nggak takut karena mungkin di sisi lain satu karena mungkin nggak ada waktu ya, jadi kayak aku pun suka menerjang aja walaupun merah. Ini di sebelah sana ya yang biasanya rame, tapi sekarang nggak begitu rame ya teman-teman, nggak tahu kenapa. Yang sekarang yang laris itu di sini, di langganan aku. Karena mungkin selain emang bener-bener bagus ya, juga mahal ya, orangnya ya puas yang mahal ya teman-teman. Kalau bagi majikan aku sih ya nggak apa-apa sih, mahal enggaknya, yang penting sayurnya bagus ya, dimakan enak ya udah, nggak ada komplain gitu. Oke teman-teman, aku mau masuk dulu ya, mau pilih sayur. Aku juga bingung mau masak apa teman-teman. Ya beginilah nasib babu rumah tangga seperti ini ya, selalu memikirkan lauk pauk. Kalau aku sih nggak mikirin untuk masak apa malamnya ya, majikan aku yang mikir ya, ini cuma buat aku sendiri, masak buat aku sendiri, jadi aku sendiri yang pusing. Padahal aku males banget masak teman-teman, tapi majikan aku lagi nggak kerja, rumah lagi direnovasi ya, jadi majikanku bilang, katanya kamu nggak punya sayur, nggak punya lauk, nanti kamu ke pasar ya, dia bilang gitu. Tuh teman-teman lihat, ada lalu lalang, baik orang Hong Kong, baik para kakak-kakak pembantu rumah tangga ya, pada beraktivitas pergi ke pasar belanja ya, mungkin untuk makan siang, belanja untuk makan malam ya gitu. Setiap hari seperti ini. Oke teman-teman, nggak mau lama-lama ya, aku mau milih sayuran dulu yang bagus, lanjut lagi nanti ya, terima kasih. Ya lagi-lagi terong teman-teman. Habisnya bingung ya masakannya apa gitu, soalnya aku mau beli terong aja lah satu, gampang nanti nggak itu ya, aku mau beli apa nanti di warung Indonesia ya, mungkin ini buat campuran aja ya teman-teman. Nih terongnya mau pilih yang lurus atau yang bengkok, ayo komen teman-teman. Aku aja bingung pilih yang mana, tapi tentunya pilih yang lurus ya, yang panjang gitu, yang gede. Yeh, nih mantep, panjang gede, kalah satu aja. Apa ini ya, ini panjang nih, panjang gede ini ya, ini aja deh, satunya 5 dolar teman-teman. Parenya juga bagus-bagus. Oke lanjut membeli cesimnya teman-teman, ke depan membeli cesimnya, tapi aku mau yang ini teman-teman, ini 15 dolar ya. Nah, beli ini sayurnya seger-seger banget. Ada beli timun teman-teman, timunnya juga panjang besar, mantep.
Oke, teman-teman, ini belanjaanku ya, udah selesai. Lanjut ke warung Indonesia, teman-teman. Oke, go go go, udah lampu hijau, lewat. Teman-teman mau beli kedelai. Nih, kedelai. Oke, Cina ayu. Tak mami kali kok. Entar itu ayam. Guys. Nah, ini dia teman-teman, aku udah nyampe ke warung Indonesia. Ini dia. Di sini. Ini juga tempat langganan aku. Semuanya ada ya, teman-teman. Ini teman-teman, aku beli cabai, beli teri, beli cabai hijau, beli lengkuas ya. Nih, tinggal bayar teman-teman. Ini beli nangka. Ini tinggal lagi mau bayar. Nah, berbagai jajanan pasar. Dipilih Mbak. Nih teman lama aku nih. Halo. Pas banget di warung Indo lagi belanja, habis belanja terus kesini. Beli tahu goreng, tahu goreng, ada molen, ada donat, ada dadar gulung, ada nagasari, pokoknya macam-macam lah. Nih, komplit ya. Ada telur asin. Sing manis-manis, wonge sing manis, ya cukup sing manis, dungu semut loh. Nah, aku pulangnya mau lewat sini, teman-teman. Ini juga warung Indo nih, tapi nggak begitu laris ya, kasihan ini. Kalau yang laris itu yang tadi sama yang di depan. Ini di pas pertengahan mall ini juga ada warung Indo lagi. Nah, di sini ya juga lumayan laris ya, teman-teman. Aku kalau beli kerupuk, aku belinya di sini. Nah, di warung Indo yang ini super duper larisnya, teman-teman. Kumplit sekali, ada bakso, ada apa ya. Ini namanya toko Indo Wijaya. Oke, teman-teman, kalau mau belanja ke warung Indo, nah, ke mall ini ya, tuh ke dalam tuh ada warung Indo yang lainnya yang tadi aku kasih tahu, dan ini pas di depan pintu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini aku perjalanan untuk pulang ya. Ini macet sekali, jalan ke arah untuk ke pasar. Nah, tadi aku jalan ke sini aja nyelempit-nyelempit, teman-teman, soalnya antara bis sama bis itu ngalangin jalan di lampu merah ya, teman-teman. Seperti biasa kalau pagi-pagi memang aktivitasnya padat ya. Ya, nggak di Hong Kong, nggak di mana-mana aja pasti ya gitu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, ini belanjaanku sudah banyak banget ya, berat banget yang aku bawa. Dan sekarang aku menuju pulang. Menuju ke jembatan ini aku pulang, turun terus di situ nih, sekitar rumahku di sebelah sini ya, teman-teman. Ini aku masih perlu jalan ke depan itu, menuju ke jembatan itu. Nah, ini udah sepi ya, teman-teman, nggak macet nih di jalan ini. Tapi tadi di arah yang tadi pasar itu macetnya minta ampun sampai menutupi jalan lampu merah. Di sini walaupun macet tetap terkendali ya, aman. Mungkin waktu nanti jam 6 malam atau jam 7 pagi biasanya yang macet ya, teman-teman. Ini sudah agak siang jadi nggak begitu macet. Oke, teman-teman, cukup sekian dulu dari video aku ya. Semoga menghibur, semoga menginspirasi, semoga bermanfaat atas perjalanan aku ini. Untuk semua kakak-kakak yang berada di Hong Kong jadi pembantu rumah tangga, kayo-kayo, semoga sukses. Tiba saatnya pulang ke Indonesia. Jangan lupa berdoa. Jangan lupa madang. Biar kuat lahir batin. Saya akhiri dulu video aku ya, teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti sampai selesai. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari setiap video-video terbaru aku. Jangan lupa subscribe juga ya yang baru menemukan video aku hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.